your dream? Ya, pasal memang target daripada awalnya adalah untuk perjuangan sehingga ke peringkat akhir. So syukur sangat alhamdulillah pasal saya bawa ini semua dream peminat-peminat saya juga. Ya. So syukur sangat, syukur sangat. Saya tak tahu nak cakap apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So lagu buat semi final adakah satu perkara yang talat nak nyanyi tau? Dia sebenarnya untuk minggu ni saya sebenarnya tengah recover. Jadi bila sampai ke minggu rock, dia nak kena guna. Jadi saya macam tak apalah kita. Faham tak, kita nak recover tapi kena guna yang begitu sekali kan. So saya nak tanda kita dah apa orang kata dah satu langkah kaki tu. Jadi kita takkanlah kita nak tarik balik. So kakak just buat sehabis daya apa yang kakak mampu. Kan? Kakak just enjoy je tadi. Memang my kakak punya target tadi just enjoy the show. Just buat yang terbaik. Pasal lagu yang kakak dapat memang dua-dua memang macam tu kan. So I just give my all tu je. So tak yang saya betul sebenarnya adalah satu langkah untuk Apa yang akan rasa it's a good training ground untuk konsert kakak pada 4 Februari 2024. Pasal untuk konsert tu pula kita dekat 2 jam juga kan, nyanyi non-stop. So dan it's just the right timing, itu semua Allah punya kuasa kan. Allah dah susun sebaik-baiknya. Jadi kakak tak boleh lah sambil lewa. Jadi kita kena guna yang kita dah diberi sebaik-baiknya sebagai tanda syukur kita lah, insyaAllah. So mungkin Kak Zah dah berkata, mana yang kita dah sebut minat diri untuk apa yang kita nak berada di depan tuan? Okay, dia nak tanda pun kalau kakak tak dapat ke final, it's not the end of the world sebenarnya, because kakak pun dah nak nyanyi dah such a long time dah kakak menyanyi. So kakak sebenarnya berada di sini atas tiket hot seat, atas dream peminat, dan juga atas sebab kakak pernah cakap menyanyi untuk meraihkan Gegar Baganza sendiri sebagai salah seorang alumni. So tapi bila kita dah start masuk, kita of course kita nak yang terbaik kan. Walau macam mana pun apa yang awak soal tu tidak terjadi. So kita just concentrate dengan apa yang ada sekarang ni. So sekarang ni yang sangat merisaukan pasal ada 3 lagu. Seram ni. Seram sangat. Ini pula lagu Terus Hidup. My Heart Will Go. Oh, so epic songs. And then lepas tu ada Battle pula. Ini lagu. Macam mana dengan lagu Battle? Okay. Seram. Yang itu sangat seram. Sangat seram. Pasal... apa untuk minggu depan ni? Oh, kita jalan aja. Kita dia macam ni. Kita dah sampai ke final. So bagi the best. Oh, kat tengah menasihatkan diri sendiri ni adik-adik. Bagi the best. Dan kakak nak savor that experience di stage tu. Kakak nak serap semua ingatan, semua pemandangan, semua feeling ketika kakak menyanyi dekat Aziata nanti sebagai kenangan kakak sendiri. Yang itu yang kakak target. And to serap energy daripada semua yang datang. So it's gonna be an amazing show. So korang tengok kat TV. But kalau belum dapat tiket lagi, go and get your tickets now. So sepanjang 10-9 minggu ke 11 minggu daripada All-Star ni, so pada awal kakak berapa meningkat. So tapi macam pada hujung tu, dia kata lebih atau sebab kehilangan suara sebagainya, macam mana dia? I would say maybe pasal kesihatan jugalah. Ya, mungkin pasal kesihatan juga. Bila kita tak sihat, kita start lah kita, dia bukan saja kita tak sihat sini, dia start kacau sini juga kan. Pasal kita dah tahu masa kakak kurang sihat tu, dia adalah di waktu-waktu yang sangat crucial kan. Jadi dia memang ada sikit mengganggu sikit lah. Tetapi kakak just try, kakak just told myself it's okay, kau buat aja, make sure you're pasal
Daripada awal kakak cakap target kakak adalah untuk kemara ke minggu seterusnya. Mangga gembira ke seterusnya. Mara ke minggu seterusnya. And kakak tepati apa yang kakak janjikan untuk myself. Dan kakak happy dah. Alhamdulillah. Sebab kita dengar nanti zaman cerita kakak Azizah ni antara favourite mereka untuk berakhir. Kakak tengok kakak kakak. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you so much korang. Korang memang doa-doa korang. Korang punya kata-kata semangat. Yang memberi semangat positif, yang memberi komen-komen yang bagi kakak membina, kakak ambil ambil tahu, I take note supaya kita sama-sama dapat memberikan persembahan yang baik supaya you all semua dapat enjoy. So thank you so much for the whole past 11 weeks. So insyaAllah kita akan bagi yang the best untuk korang untuk final nanti. Malu lah. Ibu malu. Kita doa ya. Kita kena manifest kan. Yes, saya bersedia. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Thank you so much.